والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيننا محمد صلى الله وسلم عليه وسلم. وما لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العلم الحكيم. نعبد الله بن صفا محمد عليه الصلاة والسلام. ننكر بنا شهداء صالحين أبينا آدم وأبينا حوالينا فداتنا محمد أبي بكرنا وعمر وأقياد الصحابة والفرقة تابعين أربع إلهية العلماء الراشدين القراء إمام الحديث والقصيد فداتنا الصوفية على كل وليين وليات أقارب يمين وإلى صاحب هذه الشيخ أبي حميد محمد محمد الغزالي قدر الشيخ إسماعيل قال إلينا عن رضا الله شفاء الرسول قضى حاجاتنا شفاء رمضان وصام آفات الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا مكتب يا سنه وزايا خمسان نصر الله بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الصنف الثاني عمل mereka adalah orang-orang yang usaha yang mengumpulkan zakat selain khalifah dan qadhi. Jadi masuk di dalamnya itu orang yang memberitahu, penulisnya, orang yang menghitung, orang yang menjaga, orang yang memindah, membawa. Kalau yang satu wahid minhum ala ujratil miskin, orang yang tambah wahid minhum sahaji cici sami ngape yang atasnya upah sepadan. Fa'il fadala syekun minat saman lawan duwe cici-cici saking regane arsa zakat an ajzi mitrihim saking upaya sepadane amirun rusta ala baqiyat al-asraf maupun balikakan luyan mahum yang atas isu kali ini warnane walu baiklah kosong kumilah imarin musoleh asoleh. Kalau bagiannya kurang ya disempurnakan dengan harta yang ada di kemaslahatan umum. Itu yang ketiga. Sekarang asin kerobik bagian yang empat, orang yang mendapat bagian yang keempat al-mu'allafah di runduk-runduk di yaman-yaman di lemas-lemasi di halus-halusi kulbuhum hatini kum hatini al alal islam yang atasnya agama islam. Ya mereka itu mau Islam, mau tetap dalam keislamannya, hatinya masih ringkih keimanannya, biar kuat diberi zakat. Hum al-asraf aladin aslam, itu orang-orang mulia yang masuk Islam. Hum mutalun fi qawmihim, mereka ditaati kaumnya. Fi taqim takriruhum ala Islam, yang dalam diparingane pimpinan mau arep bisa netepaken marang asraf
yang atasnya agama Islam. Kalau ibu nazarilah melan demenakan marang sepadane asro wa atba'i melan pengikuti. Jadi mereka diberi agar yang lain-lain juga ikut masuk Islam. Juga pengikutnya ikut masuk Islam, gitu. Asir ful khamis, bagian yang kelima. Al-Mukatabun, budak Mukatab. Al-Fahum Mukatin Parini, ila sayyidihim, ila sayyidi marang sayyid, sahmul Mukatab, bagiannya budak Mukatab. Itu final mukatab jaza. Kalau diberikan pada budak mukatabnya juga boleh. Jadi boleh di bagian budak mukatab diberikan kepada sayyidnya langsung, boleh lewat budak ini. Mukatab itu kan budak yang sudah memutuskan kepada sayyidnya untuk memerdekakan dirinya, mau beli dirinya sendiri. Jadi dia kerja, kalau sudah dapat uang, diserahkan kepada sayyidnya. Berapa jumlah yang harus diberikan, itu yang dia akan dibayar. Dulu saya beli kamu 6 juta, sekarang berarti kamu harus membayarkan saya 6 juta. Oh iya, itu sudah bekerja, sebagian hasilnya diberikan pada sayidnya untuk bayar dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit. Makanya karena ada orang membagi zakat, ini juga dapat bagian. Dapat bagian untuk bayar di, untuk membeli dirinya sendiri. Orang Fahu Sayyid Zakatahu ila mukatabi nafsi. Sayyid yang kewajiban bayar zakat tidak boleh diberikan kepada budak mukatabnya dia sendiri. Kalau budak mukatabnya orang lain, boleh. Tapi kalau budak mukatabnya sendiri, tidak boleh. Dan lalu ya untuk abdan lalu. Karena budak mukatab itu masih terhitung hambanya dia. Dianggap sayyid itu punya kawulah ikumam. Asin fusadis al-gharimun. Bagian yang keenam adalah orang yang punya hutang. Al-gharim waladhi saqradu bita'ati an-awbay. Yang dimaksud al-gharim, orang hutang, adalah orang yang hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mubah, perkara yang mubah. Wawa fakirun. Dia berarti orang yang fakir. Gharim itu termasuk orang yang fakir. Nah ini stakrodo fi masyiatin palayuto. Walaupun begitu, kalau hutangnya hutang untuk kemaksiatan, dia tidak usah diberi. Jadi hutang untuk kebaikan, ketaatan, atau mubah. Kalau maksiat tidak boleh diberi. Kecuali kalau dia bertaubat. Kalau dia taubat, dia akan diberi. Bayangkan al-Ghaniyan. Sekalipun Ghorim itu orangnya orang kaya. Tapi lam yukto dinuhu. Durung disauri. Utangi. Ila idhakan akan istakrodo lima surati. O itfa'i bidratin. Kejubuh. Sekalanya utang itu krono
kemaslahatan umum atau untuk menerapkan fitrah itu tetap diberi فإن كان غنيا لم يقضوا دينه. Jadi orang yang berhutang untuk kemaksiatan tidak diberi, kecuali kalau dia bertobat. Tapi kalau hutang bukan untuk maksiat, untuk kewajiban, untuk kesunatan, kemubahan, itu diberi. Itu termasuk orang fakir. Tapi kalau dia hutangnya hutang untuk maksiat, maka ada diberi. Sampai dia mau bertobat. Ada tobat, saya tahu. Ikan agonian lam yukdo dinuhu senajan uang sing duwe utang mau orang kaya yang belum disaur utangnya. Jadi akan diberi kalau dia masih punya utang. Utang itu belum bebas dari orang ini. Gitu. Hasil itu sabit kelompok yang kedelapan tujuh Al-Ghazal, wong kang perang, orang yang ikut perang. Alati lesrahum marsumun bidi wadil Mursazuka. Mereka orang yang ikut perang ini tidak punya debu yang paling menjijikkan. Aswin fa sabi, itu tadi aswin sabi, yaitu para pejuang yang tidak bisa diketahui ketetapan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Sanfu Sabih adalah orang yang akan perang. Itu yang tidak punya pembayaran yang tetap. Walaupun dia itu pembayarannya tidak pernah dilihat, tidak pernah dilihat, tidak pernah apa. Tapi orang tuanya tidak dengar. Simpan. Orang yang tidak punya pembayaran di tempat kartu atau buku, buku catatan di Wadil Murtazuko. Buku-buku orang yang lampau bayaran. Ayo serapun lagi, serapun. Aku senuelkan orang-orang ini, aku sanggup anak rapat suci
فإن كانوا أغنياء سنة كان الإعلانات يعني ditinggal itu dalam keadaan kaya. Sekalipun kaya, tidak boleh berpaling. Ya Allah. Kalau sahur ilahim sahur, maka diberikan kepada mereka yang ikut perang yang tidak punya bagian tulisan diberi sahmul sah bagian. Ya Allah. Enak. Enak itu. Alfi tidak, Syahid tidak memberikan zakatnya ke orang yang budak mukatab, yang mana budak ini asli milik orang yang mau zakat asalnya. Kecuali apa sudah lepas, sudah dibayar semua, sekarang sudah merdeka, masih dalam kondisi seperti itu, habis dikuras uangnya, jadi bisa-bisa aja menjadi khobar, menjadi imam. Aswin Usazis min al-Ghalim Ngobang Aki Utangi Al-Ghalim wal-Ladi Sakrato Itang Atin Al-Bahin Oh Fakir Orang kaya atau orang muda yang apa terus beribadah di bawah panji-panji dan naungan Islam, panji-panji Allah dan naungan Islam. Iya lah. Atau. Jadi asal usahis sudah, meskipun mereka kaya, tetap diberi. Amin. Diberi zakat. Anak-anak Naum Al-Ghazi ini diberi untuk membantu ikut perang. Jadi perangnya itu ada ongkosnya. Ada sanggung. Nomor 8, Asad ibnu Sabil. Wa wa'alladhi syakhosoh min baladihi yusafirah
fi ghairi maksiatin. Orang yang mutusakan daging satu kota, negara, bisa fi ghairi maksiatin, supaya pergi yang bukan untuk kemaksiatan. Abistaza atau lewat lewatin sungai besar itu gak mesti ya Allah. Ayun si ingkara fakiran, eva yuk to, diparingi, lawan dia fakir, ingkara malu dari dinakar, senajan, oh mungkin duit harta nang, ko talio, ko tiya, ikadri per, pulogati, akan diberi, sekedar kebutuhan sangunya biro. Bayangkul tak, Tema fa tu'rafu hadhihi sifat. Ini sifat berapa ini dari mana kita bisa tahu? Kuna matunizan amal fakru wal maskana wa biqalil akhir. Uang si fakir, uang si sefe, itu akan mengambil. Tapi, kesalah bibayina. Para yang dokrafu dan itu orang yang sumpai akan diperbolehkan itimadu kalau dalam ya'lam dalam yu'lam ibuhu. Jadi tidak boleh melihat diri sendiri yang satu al-fukara. Fa'ingkul sa'afa bima tu'afar tu'rafu hadhihi sifat al-qona. Ya. Tak kuat. Sekian aja lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin di perakat nak. Eh? Mungkin di perakat nak. InsyaAllah. Amin. Ngantuk. Apa yang di bang? Kesomuni. Ngantuk sampai ini bang dari limangnya masih kurang 10 menit padahal tapi kok gak bisa terus nanti ngomong-ngomong di sini ngobrol Durung, tembe tak tulis. Ada apa kok dibuka?
Lah jare njaluk alamat, njaluk nomor telepon. Alamat sapa? Telepon, nomor telepon. Oh, bangel lah. Nggih. Wis dikae lah. Mboten. Sampeyan kae bar langsung. Ya, aku gak njaluk, aku sampean gak ono kirim ono, soalnya gegang duwe. Ngono. Kaya iku sengsari yo ngono. Si Zazil, Zazil sama. Ya si Rumpis kok ya Jepang ya iso kok. Mereka khusyuk mau. Ibu kalau dikenal ada barang uang kalian. Subhanallah yang bisu, mana tuai? Subhanallah. Apa lah? Bawa yang bisu eh. Subhanallah. Lah iya wong gak apa dadi subhanallah ora to. Mulanya gak bayu-bayu. Nanti ngelakon. Hahaha, silang. Masuk weh. Ya, kocok. Ino itu ibnu Sabil, bahwa alladhi syakhasa min baladihi yusafir, yaitu orang yang metu saking ketika negarane arep lunga tapi bukan untuk kemaksiatan. Utawa melewati sapa ibnu Sabil sehingga dikei laman pikir
Aitana lahu malun fi baladin akhar tu'fi ya. Kalau dia punya tapi di tempat lain ya di KI. Di KI hanya sekedar untuk ongkos berjalan menuju ke sana. Baikul takwa bima turaka di sifat. Kalau ditanya, terus taunya sifat-sifat seperti ini dari mana? Amal fakru wal makanah wa biqaulil akhir. Kalau kefakiran dan apa itu kemiskinan, ya perkataan dari diketahui dari orang yang ngambil itu. Kalau itu salah pun dibayinatin, tidak usah diminta bukti. Kalau yang rapuh, tidak usah di sumpah pada susu intima dukau ini boleh kita percaya dengan perkataannya dia. Ida lam yuklam kibuhu ketika tidak diketahui kebohongannya. Wa mal ghazwu wa safar anakun sifat perang dan kebagian. Wa ma amrun mustaqbilun itu perkara kang ana ing donya ayo sapa kali ini gozin ya kan diberi kalau dia sudah mau bicara saya adalah orang yang sedang perang akhirnya ya bibi kusurita nanti kalau dia tidak jadi perang jadi jahalu mana wama bakiyatul asnaf ala buddha iya mirbayina ada pun selain kekir miskin dan perang juga safar itu harus ada bukti bagi syaratul istiqaq ini adalah persyaratan berhak untuk menerima zakat fahamma miqdaru ma yusrafu ila kulli wahdin fasayati berapa diberinya apa nanti akan datang keserangannya bukan sekarang. Alhamdulillah. Bayanu wallahi qabid wa huwa qamsatun. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Asal kata ibad dengan khairat kata khairat bermasakin kata tu makan itu tahu kaya alat kata dengan alat komen alat kata habis ada kata itu dia tidak pernah tahu kejalan tahu kejalan masuk Muhammad masuk kalap hari nangan sekarang itu dah salah kelakar kalau benar أبرار يا عزيز الله على على آله وصحبه على الزكاة من هون وسهلا بالمصالح الحمد لله رب العالمين الفتحة الحمد لله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.